Jadi kalau anda yang tonton video saya sebelum ni berkenaan motor ni, saya ada buat test ride satu hari 700 km. So dia punya kekurangan saya rasa pada exhauber dia lah. Exhauber standard dia ni, dia macam keras, kurang selesa. Jadi saya dah beli satu exhauber ni sepasang. Yang ini exhauber NVX. Tak silap saya yang ini model ABS. Dia ada tabung lah. Yang ini owner dia pakai satu hari je. Dia keluar motor dari kedai, balik dia terus tukar exhauber lain, dia pakai RCB. So okey lah, maknanya kira consider baru lah. Dia nak buka exhauber ni, kalau tengok ke okay, bawah kita ada satu skru biasa bawah, dan atas. Yang ini tak silap saya saiz 12 ataupun 14 kot. Dia punya nut dia sebelah dalam. Jadi kita tak perlu nak buka cover set lah. Sebelah kanan pun sama. Okay, dalam ada skru, ada nut, sorry. Dan bawah. Cuma masalah dia bawah ni, kita nak buka skru ni, nak kena buka exhaust sebab dia akan sangkut. Untuk buka exhaust, tengok ada 1, 2, 3. Kemudian skru bawah. Saya pun tak pernah buka lagi. Dekat manifold tu. Okay, jom kita tukar exhauber ini NMAX. Dia kena guna ni box 12 dan ke extension. Dan kita pakai ni lah, pakai handle. Mudah sikit bagi dia. Sikit exhaust yang hilang original dia tembaga ni. Okay, ada screw dan juga washer yang hilang. Jadi saya difahamkan dia punya bush atas dia lain eh. Oh, yang ini NMAX, yang ini NVX. Jadi NVX punya dia kecil sikit. Jadi mungkin kita ketuk bush ni keluar, masuk semula kat sini. Jap kita ukur, tengok betul ke sama panjang. Okay, so 305. Ukur dari lubang ke lubang eh. Ini maknanya betul lah, 305. Lubang ke lubang. Okay, ngam, betul 305. Tengok, NMAX V2 ni dia sama dengan NVX 305mm. Kalau yang V1 dia 330mm, dia sama dengan XMAX. So kalau anda pakai V2, kena pastikan lah saiz yang betul. Sebab kalau pakai yang V1 punya atau XMAX punya, dia akan jadi tinggi lah, nampak kelakor sikit lah kan, tonggik pula motor ni pasal kan. Ok, jom kita tukar dia punya bush. Yes, ni dia, ni NMAX dia. So tak pilu. Mudah. Okay, tengok bila ada. Ni NVX, ni NMAX. So yang ni kita masukkan. Okay,
Yang baru eh. Sayang macam lah. Tapi test area rumah lu. Okey lah, ada rasa comfort sikit banding dengan sober standard MX tu. Ha, langgar bonggol ni memang ada sebeza lah. Kalau tak dia mantul. So ini dah rupa bila dah pasang. Siap pasang. Ha, ada nampak colour sikit lah kan, body ni kan. Kalau tak dia colour grey dengan hitam je kan. Kenapa saya pilih Exover MVX ni? Satu dah tentulah sebab nampak murah kan. Kalau search dalam Lazada ke Shopee ke, banyak Exover NMAX tapi dia banyak untuk V1 330. Dan untuk harga ok, harga Marheim yang okey, brand YSS DTG. Terbaru dia ada YSS DTG Plus. Tapi masalahnya dia ada kebanyakannya 330 saja. Untuk 305 tak banyak. Memang payah sikit nak dapat. Untuk brand RCB, YSS dengan RCB ni dua brand yang glamour lah untuk motor NMAX, MVX dan juga XMAX. Jadi kalau RCB ni harga dia mahal sikit lah. RCB tak siap-siap dalam, paling murah pun dalam 300 lebih. Tengok model jugalah. Dan ada yang sampai 700, ada yang sampai 1000. So macam tak mampu lah nak beli. Jadi saya beli ikut kemampuan je lah kan. So ok lah, yang ni pun dapat second hand tapi baru lah. Kira consider baru jugalah. Satu kali cuba, harap-harap ok lah. Ok, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Ada lagi barang nak tukar dekat motor NMAX. Okay, bye.